Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ustazah Ira. InsyaAllah pada hari ini saya akan membuat tutorial berkaitan dengan Adobe Photoshop. Okay, pada hari ini saya akan menunjukkan bagaimana hendak membuang latar belakang ataupun background bagi sesuatu gambar. Ya. Dalam Photoshop ni sebenarnya banyak menu-menu yang boleh kita gunakan untuk membuang latar belakang gambar. Ya, banyak tool yang boleh kita gunakan. Tapi saya ambil 3 sahaja tool yang biasa digunakan dan mudah untuk cikgu-cikgu membuat kerja-kerja mengedit gambar tersebut. Okey, yang pertama kita akan gunakan ini Quick Selection Tool. Okey. Yang kedua Magic Wand Tool dan yang ketiga Magnetic Lasso Tool. Okey. Kita buka Photoshop ya. Okey. Bagi cikgu-cikgu yang belum pernah membuka Photoshop, nanti dia tidak akan keluar gambar ni. Ya. Ibaratnya kosonglah. Okey, contohnya dia buat macam ni. Okey. Bagi saya yang pernah ada file, jadi dia akan terbuka dengan paparan begini. Tetapi bagi cikgu yang belum lagi pernah membuka Photoshop, paparan di sini tiada, dia akan kosong, gelap semua. Okay, jadi cikgu jangan paniklah. Ya, terus sahaja untuk yang baru memulakan Photoshop, okay, ambil file. Boleh buka open. Okey, open kita akan terus kepada gambar. Okey, contohnya saya tekan open, cikgu pilih gambar-gambar yang memang cikgu dah letak dalam komputer cikgu lah. Okey, klik dan klik open. Satu lagi, kalau kita nak buat apa-apa dokumen, kita ambil new. New ni kita cuba klik ya. Okey, di sini dah ada klik new. Sama dengan ID hari itulah. Ya. Kita akan ambil contohnya A4. Kita ambil 21 dengan 27.9 cm. Yang ni saya dah setting untuk A4. Kalau cikgu belum setting mana-mana, jadi eloklah cikgu setting A4. Ambil satu dokumen di sini, contohnya ni, settingkan sentimeter dan letak ukuran A4 di sini. Okey, saya close. Jadi sekarang saya nak tunjukkan untuk mengedit gambar. Kalau nak dokumen, bermakna kita nak masukkan tulisan ataupun nak buat banner ataupun apa-apalah. Kan? Yang tu saya akan ajar kemudian. Baik, sekarang kita fokuskan kepada membuang background gambar. Apa maksud membuang? Maksudnya menghilangkan background gambar yang berwarna-warni ataupun yang satu warna putih, merah, biru macam ni. Bila kita dah buang, nanti dia akan jadi transparent. Jadi senanglah cikgu-cikgu nak gunakan untuk di mana-mana file lah. Senang nak masukkan ke mana-mana file. Okey, sekarang saya buka satu gambar. Okey, kita ambil gambar lencana ni. Baik, katalah cikgu ada sekeping gambar lencana. Cikgu nak buang background dia, nak jadikan dia transparent. Okey. Sekarang ni gambar lencana, kalau latar belakangnya satu warna, contohnya putih sahaja, biru sahaja, merah sahaja, memang amat mudah kita nak buang. Ya. Yeah? Baik, sebelum saya tunjukkan cara, saya akan tunjukkan tool-tool yang kita wajib tahulah. Ya. Yeah? Di sini adalah move tool. Di mana saja pergerakan kita, okey, nah itu sebelah gambar tu sebenarnya transparent. Ini adalah move tool. Ya, kita boleh select, kita gerak-gerakkan. Ya, di belakang gambar ni memang dah ada transparent. Okey. Move tool fungsinya untuk kita gerak-gerakkan gambar. Okey, yang ni rectangle dengan ellipse sticker ni, satu empat segi, satu bulat. Yang ini untuk kita select gambar yang memang bentuk dia empat segi dan bulat sahaja. Sangat mudah. Ya. Tapi gambar ni tak boleh lah sebab ini berbagai bentuk. Kalau kita letak satu kotak, jadi kita select sahaja. Ataupun bulat.
Ya, kalau bentuknya memang betul-betul bulat, tak ada lengkungan-lengkungan ni, terus saja kita guna yang atas. Yang ini Lesotho ni kita mengikut setiap bucu-bucu ni kita ikut. Kita jangan lepas ya, ikut ni. Okey, yang ni agak susah lah. Ya, contohlah saya ikut di luar je ni, saya contohkan. Okey, lepas gabung ah, nampak dia dah slack. Okey, macam mana kita nak mohkan dia. Okey, macam ni agak susah. Ya. Baik, saya akan undur balik. Ctrl Z ataupun cikgu ambil kat history ni, tekan dekat lancana ni. Okey. Seterusnya polygon lesson pun lebih kurang sama juga. Ibu just klik satu, klik dua, klik tiga, klik empat, dia berbentuk tiga segi. Kalau macam yang mula-mula tadi, dia ni lebih selesa lah. Kita tarik, dia akan ikut bentuk bulat-bulat. Tapi yang ni dia lebih kepada bentuk garis-garis lurus. Ya, baik. Kita cuba tengok, kita ambil, nampak dia dah boleh gerak. Okay, okay, saya kembali kepada history. Baik, yang ini yang saya maksudkan. Okay, quick selection tool. Okay, yang ini quick selection tool adalah cara yang paling mudah untuk cikgu ambil gambar. Okay, kenapa saya kata mudah? Kerana quick selection tool dengan magic wand tool, dia akan baca untuk latar belakang yang kosong. Maksudnya latar belakang satu warna sahaja. Okay, kalau putih, putihlah. Kalau biru, birulah. Jadi dia tak ada campuran warna yang lain. Okay, sekarang saya ambil magic wand. Magic wand tu yang paling mudah ya, kita klik je. Ha, nampak? Dia dah boleh baca. Kan? Okay, kalau kita ambil yang satu lagi, quick ni pun, saya undur balik ya. Kalau macam ni agak susah. Okay, cikgu kena tekan satu, ambil yang tanda tambah ni ya. Dari kat atas ni tanda tambah, tekan di dalam, tekan tarik. Okay, ni agak susah lah. Jadi kita tak pilih cara susah, kita ambil yang senang. Kenapa senang? Sebab latar belakangnya kosong. Okay, kalau latar belakang putih, satu warna sahaja, lagi mudah dibaca. Okay, yang ni mudah juga tapi banyak kerja. Kita kena banyak klik, kita gosok-gosok tengah ni. Okay, ha, nampak? Dia dah ada satu selection di tengah. Okay, kalau yang di luar ni ada, kita ambil tanda tolak, kita buang. Yang di luar, kita ambil tanda tolak, buang. Yang di dalam, kita ambil tanda tambah. Okay, kalau macam ni, dia dah select. Okay, dah berlaku selection. Okay, saya just selection dulu ya. Baik, seterusnya yang ini. Okay, kembali dulu kepada yang asal ya. Saya kembali kepada gambar asal. Baik, saya tengok rekod saya. Kadang-kadang dia berhenti. Okay. Yang ini menu apa ni? Okay, yang ni kalau kita nak drop warna ya. Okay, yang ni brush. Brush ni kalau kita nak make up lah. Contohnya gambar ni kita nak ni, nak make up, ambil brush ni. Contohnya nak tambah warna, nak gelapkan, nak cerahkan, nak setting macam mana, kita tak perlu lagi belajar. Baik, yang ini stamp ni kita nak tampal warna juga. Contohnya di sini ada warna hijau, kita nak tampal di sebelah sini ada warna lain, kita ambil warna hijau tampal di sebelah. Okay, ni stamp. Baik, yang ni iris tone ni kita akan belajar untuk memadam. Sekiranya kita dah copy, ada tertinggal sedikit-sedikit, okay, kita akan padam menggunakan iris tone. Ada tertinggal warna. Okay, background ni untuk memadam jugalah. Sama juga, kita boleh buang transparent, buang latar belakang gambar, jadikan transparent menggunakan apa ni? Ni, background iris tone. Okay, boleh juga guna yang ni. Okay, tapi berhati-hatilah, takut dia tak boleh nak, takut dia terpadam dengan bentuk lencana tu sekali. Okay, kalau macam ni, nampak dia dah terpadam kan? Okay, boleh juga digunakan, tapi kecilkan brush ni supaya dia lebih sharp lah. Okay, ini agak berhati-hatilah kalau buat kan. Okay, saya tak apa suka guna yang ni. Okay, undo balik, ambil history. Baik, yang ini kita nak tukar warna ya.
Okay, misalnya kita dah ada lukisan kita ataupun apa-apa saja bentuk yang kita dah buat, kita nak masukkan warna, kita boleh masukkan. Tapi di sini belum ada lukisan, tak bolehlah. Yeah? Baik, yang ini adalah teks. Cikgu nak masukkan teks. Yang ada dua, satu teks yang horizontal, yang melintang, satu teks yang menegak. Baik, yang ini pen tool. Pen tool ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang ini katalah cikgu ambil yang pertama pun selection juga. Tapi dia agak macam mana saya nak kata ya? Agak detail sikit lah. Cikgu kena apa tu? Gunakan tool ni. Gunakan titik-titik ini untuk membuat garisan. Okay, dia akan melengkung-lengkung nanti. Yang ni kalau orang dah biasa dengan Adobe, seronok guna ya, sebab dia mengikut betul-betul apa ni, setiap garisan yang kita nak select tu. Okay, last sekali kita gabungkan dia. Ni kita gabungkan. Okay, bila jadi macam ni dah gabung, cikgu ambil selection. Okay, nampak dia belum lagi. Okay, tekan belah kanan. Mana tadi? Ni kan? Maksudnya belum digabungkan betul-betul lah tu. Dia mesti gabung. Sebentar ya. Okay, tekan belah kanan. Cikgu ambil match selection. Okay. Okay, itu bermakna dia belum digabungkan. Kena buat betul-betul. Okay, saya tak biasa guna yang ni. Tapi kalau cikgu nak cuba, boleh. Ya? Yeah? Klik satu. Tekan. Okay, semula ya. Yeah? Kembali kepada asal. Okay. Kembali kepada asal. Kita ambil form. Okay, tak mau. Perform ni lebih kepada kita buat garisan sendiri ni. Macam tu. Okay, kita ikut saja. Ini perform. Ikut dia punya garis tepi sahaja. Okay, jangan sampai terkeluar lah. Tu saya kata nanti kita akan sambungkan garisan dia sehingga ia membentuk selection. Okay. Sambungkan begitu. Baik. Sekarang ok, message ok, macam tu ya. Yang penting kena betul-betul ikut tepat pada sambungan dia. Bila dah tepat pada sambungan dia, kita dah nampak bentuk dia, tak ada terkeluar mana-mana, barulah kita ambil map, tekan belah kanan, ambil map selection, dia akan terselect lah. Okay, tapi di sini selection dia tak cantik lah sebab kita tak ikut betul-betul kan. Okay. Boleh juga menggunakan pen tool. Okay, yang ini adalah pas selection untuk kita. Dia ada kaitan dengan pen tool tadi. Okay. Nanti yang episod akan datang, dia akan terang, saya akan terangkan lah. Okay, banyak sangat benda dalam Photoshop ni nak cerita kan. Yang ini adalah bentuk-bentuk empat segi ya. Kalau kita nak ni, kalau kita nak buat bentuk segi, tengok dia dah masuk warna. Okey. Jadi kalau dah ada kotak macam ni, kita senanglah nak masuk warna. Ini adalah tempat pilihan color ya. Ini pun boleh. Okey. Katalah cikgu nak tukar merah. Dia akan bertukar merah lah nanti. Okey, yang penting kena select dulu. Baik, sebelum tu saya tekan saya terangkan layer. Ini layer ya. Okay. Ini layer okay. Untuk masukkan warna, cikgu kena ambil move. Move tu ni memang kena sentiasa apa ni, diletakkan pada sesuatu bentuk ataupun objek yang kita buat ya. Yeah? Supaya ini, saya kata ini pergerakan. Okay, sekarang nak warna, nak main warna, just tukar saja. Okay, kita ambil warna. Pastikan di sini ya. Okey. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan. Ni layer ni belum tepat lagi dah ni. Tak kena lagi. Okey, ataupun bila layer di sini, kita tukar di sini. Boleh. Dia dah ni dah ya.
Okey. Nah, dia nampak gambar tu. Baik. Tak apa, yang ni banyak sikit benda yang nak diceritakan. Seterusnya, saya nak terang yang mana penting-penting. Okey, ni magnetic laser tool. Dalam saya punya ni, okay, yang ni magic wand tool. Yang ini magnetic laser tool. Magnetic laser tool ni boleh juga digunakan untuk membuat selection. Okey, yang tu boleh juga. Contohnya kita ambil ni ya. Okay, kita buat selection. Yang ni lebih tepat lah sebab dia secara automatik dia akan terselect. Okay. Okay, macam tu. Okay, nanti kita akan tunjukkan ya. Okay, ni kenapa ni dia kena pergi dekat kunci dia balik baru boleh. Okay. Baik. Kita undo balik. Okay. Sekarang kita pergi ke topik yang sebenar yang kita nak fokuskan, iaitu membuat background. Okey. Sebelum saya terangkan bagaimana membuat background, cikgu hendaklah pergi ke window. Okey, pastikan cikgu ada navigator ni. Okey, navigator ni bermaksud cikgu boleh kecilkan ataupun besarkan. Okey, melihat gambar. Okey, property bermaksud apa sahaja berkenaan dengan ruangan layer ini. Okey, ini layer. Apabila kita membuat sesuatu edit gambar, okey, kita membuat kerja-kerja mengedit gambar, jadi layer mesti ditekanlah, ya, mesti diklikkan pada layer. Okay, ini adalah ukuran gambar kita. Ya, kalau kita besar dia akan bergeraklah ukuran tu. Nampak. Ya. Layer akan. Ni layer yang besar ya, gambar belum besar lagi ni. Okey. Tapi tak apa. Saya akan kecilkan balik. Ni sebab sekarang kita nak fokus kepada gambar, bukan nak besar atau kecilkan layer ya. Baik, sekarang ni kita ambil navigator, kita besarkan. Okey, agak-agak. Baik. Kan okey. Setiap kali kita eja di sini, kalau ada tanda right tu kita tekan okey lah. Baik, yang pertama, kalau kita nak buang gambar, kita ambil magic wand tool. Sebab gambar ni saya kata dah tadi, latar belakang dia satu warna. Just tekan aja. Nampak? Dia dah select. Jadi kita pergi dekat move tool. Move tool adalah tempat kita nak kembali bergerak gambar. Dan bila terdapat macam ni, ada satu garis di luar dan ada satu garisan di dalam. Maknanya ada dua selection. Satu select di luar, satu select di dalam. Jadi sekarang kita nak yang di dalam saja kan. Cikgu ambil select. Okey, cikgu ambil inverse. Bila ambil inverse bermakna cikgu dah dapat yang dalam. Okey. Sekarang belum siap lagi ya. Bila berlaku macam ni, cikgu dah boleh gerakkan lencana ni, base ni. Okey. Cikgu kena buat ini, tekan Ctrl C. Okey, cikgu kena tekan Ctrl bersama dengan C. Okey, saya tekan ya. Pastikan move di sini, move to di sini ya. Kita dah select. Kita tekanlah Ctrl C. Bila cikgu tekan Ctrl C, akan terpapar layer 1. Okey, layer 1 ni sebenarnya adalah selection gambar. Nampak? Ini layer 1. Kita dah select gambar. Ini background di belakang ialah gambar asal. Okay, selection yang pertama adalah gambar lencana yang kita dah select tadi. Kita dah pilih. Sekarang tekan dua kali. Tekan dua kali di sini. Okay, semula ya. Pergi dekat selection. Apply. Itu saya kata ada tanda right tu kena apply dulu. Okay, tekan dua kali. Cikgu letaklah nama lencana. Baik, sekarang dah layer ni dinamakan lencana. Inilah layer yang cikgu nak pilih tadi. Yang belakang adalah gambar asal. Okey, ini gambar ori. Yang ini adalah gambar yang kita select tadi, yang kita buat menggunakan magic wand tool. Okey, faham ya setakat ni? Okey, kembali. Baik, bila dah berada macam ni, okey, cikgu kena ada berada di move tool.
Di sini macam mana nak tengok ini yang tak ada latar belakang ya. Sebenarnya dah tak ada ni. Okey, kita kita apa ni? Buang yang belakang ni. Buang background ni. Kita tak nak nampakkan dia. Okey, tekanan mata ni, empat mata ni buang. Bermakna kita dah tak nampak background belakang. Sekarang kita dah ada transparent background. Okey, faham kan? Kalau kita kembali, kita akan nampak yang di belakang. Okey, saya cerita tadi yang ini asal gambarnya. Yang ini kita dah select. Okey. Bila kita dah select, kita dah buat layer baru, kita dah bawa ini ke layer yang kedua. Rencana. Yang ini yang asal. Jadi kita padamkan. Jangan padam ini kita apa ni? Mata ni kita buangkan dia supaya tak ternampaklah. Okey, sekarang kita dah ada gambar yang transparent. Baik. Cuba kita export PNG. Okey, bila cikgu export, cikgu akan dapat untuk rencana macam ni. Walaupun dia putih, ada di belakang ni masih putih. Sebenarnya kalau cikgu masuk ke mana-mana file, dia akan hilang lah. Ya, dia akan jadi transparent. Saya dah save, jadi tak perlu save. Okey. Seterusnya kita akan belajar. Kita akan belajar gambar yang lain pula. Ya, saya open satu gambar yang agak susah. Okey, contohnya saya ambil gambar burung. Maaf, ia serok sikit. Baik, gambar burung ni nampak ini ada pelbagai warna. Okay, bila latar belakang pelbagai warna, macam saya kata tadi, quick selection tool dengan Magic Wind Tool ni paling-paling mudah sebab dia menggunakan belakang warna yang satu. Okey. Maksudnya background warna yang satu jenis sahaja. Kalau putih, putih sahaja. Ini. Ni ya, Magic Wind Tool. Cuba kita tekan ya. Okey. Nampak dia dah tak boleh nak baca sebab dia ada pelbagai warna. Okey, kita lupakan Magic Wind Tool, kita ambil Quick Selection Tool. Baik, ambil history. Ambil gambar asal ya. Baik, kita ambil yang pertama Quick Selection Tool. Agak mudah lah, kita terus fokus kepada gambar. Kenapa kita perlu select? Sebab pada selection ni nanti kita akan movekan. Ya, kita nak ambil gambar dahulu. Tu tak apa ya, biar dulu kita keluar. Okey, ambil yang besar dulu. Kalau boleh ambil yang besar dulu. Sekarang dah ada ya. Okey, sekarang bila yang terkeluar ni, cikgu besarkan sikit. Nampak dia terkeluar kan? Cikgu ambil tanda tolak, kecilkan sikit brus. Cikgu masukkan dalam balik. Senang aja. Nampak dia tak boleh nak ejal. Ambil tanda tambah. Okey. Okay, tolak ya. Tolak. Ni tolak. Cikgu kena buat pelan-pelan lah. Okay. Sekarang dah ada tu. Tambah sikit lagi. Dia dah pergi dah sikit. Klik je. Klik je bahagian dalam ni. Ini dia pergi. Sebab tu kat sini kadang-kadang penting pula yang leso ya, leso tu kita ikut saja kan. Okey, agak rumit. Okey, kecilkan lagi brush kita. Tolak. Okey, lagi kecil lagi dia sharp lah untuk yang gambar-gambar kecil macam ni ya. Okey, kadang-kadang kita cikgu tak sempat kan nak buat benda-benda macam ni. Kita ambil yang kasar je, contoh rencana, gambar-gambar. Kalau nak buat ukuran pasport ya. Kalau gambar ukuran pasport, contoh cikgu nak buat gambar ukuran pasport, cikgu just minta je rakan cikgu tu bergambar di belakang dinding yang kosong. Jadi kita terus boleh buat menggunakan Magic Wand Tool. Okey, ini dah ada sikit-sikit ni. Okey. Tak apa, sikit-sikit tu tak apalah. Okey, nampak ni ruang yang kosong ni cikgu ambil tanda tolak. Yang di belakang, di luar cikgu ambil tolak. Saya pesan yang di luar ambil tolak, yang di dalam ambil tambah. Kita boleh main-main lah. Okay, sekarang dah select. Baik,
terkecikkan navigator kita. Okay, sekarang cikgu dah nampak dia dah selection. Macam mana kita nak tengok dia selection tu betul ke tidak, ambil dekat move tool. Okay, dia akan terselect. Nampak? Ni gambar yang kita nak. Baik. Bila dah terselect macam ni, okay, macam tadi juga, tekan Ctrl J. Ni ya. Okay. Sama juga, tekan Ctrl J. Okay. Ctrl sekali dengan J. Nampak? Dia dah terbina layer baru. Okay. Bila terbina layer baru ni, layer baru ni susah-susah je saya ni hari ni. Okay, tulis nama burung. Baik. Cikgu dah ada satu selection burung. Okay, yang ini gambar asal, yang ini gambar kita dah select. Faham ya? Jadi kita tak nak tengok gambar asal, kita nak backgroundkan dia, kita buang. Inilah dia burung yang kita select tadi. Tu saya kata menggunakan quick selection tool dengan magic tool sangat-sangat mudah untuk membuang background. Kalau dah berlaku kotak-kotak macam ni, just terus je cikgu export. Yeah? Boleh quick export as PNG ataupun export as. Kalau cikgu tekan export as, sekejap ya, dia akan keluar macam ni. Okay. Yang ini dia akan keluar macam ni lah. Yeah, setting dia. JPEG, PNG, biasa kita akan buat PNG lah. Okay, kita klik transparent. Okay, bila klik transparent. Okay, ni tak ada apa ni. Ini apa ni, saiz-saiz gambar ya. Okay, yang ni semua dah export sahaja. Dia akan pergi kepada PNG. Tapi cara yang lebih cepat iaitu export. Quick export as PNG terus direct kepada PNG. Baik, sekarang gambar kita dah terselect. Okey. Saya dah jelaskan, masih dah jelas. Menggunakan quick selection tool terus kepada objek. Menggunakan magic wand tool kalau latar belakangnya satu warna sahaja. Okey, contohnya putih, biru. Sebab tu kalau nak buat gambar pasport, gunalah yang ni. Pastikan dia bergambar di dinding yang kosong terus sahaja. Nah, ataupun yang ini magnetic eraser tool. Baik. Yang ketiga, kalau kita nak guna magnetic. Okay, saya open yang baru, tekan belah kanan. Open document. Saya ambil yang ni, gambar anak saya ni ya. Okay. Yang ini, kalau cikgu nak guna leso. Leso ya. Baik, yang ini cikgu kena betul-betul besarkan. Jangan besar sangat ya. Okey. Agak-agak gambar ni penuh untuk satu muka ni. Okey, leso ni cikgu just tarik saja. Ikut je pada gambar. Dia secara orang kata automatik, dia tak sama dengan pen tool. Kalau pen tool tadi kita kena klik sendiri lukisan tu, sekarang dia dah detect sendiri pada garis-garis tepi muka anak dia ni ya. Okey. Nampak dia dah detect sendiri garis tepi tu. Kalau terkeluar sikit tak apa. Yang ni tak apa, tak sama pun. Nanti kita akan crop. Ya, kata kita nak kerja kan. Okey, cikgu buat. Jangan lepas mouse, terus je. Kalau cikgu nak lepas, tekan shift. Okey. Kata cikgu terberhenti, tekan shift. Dia boleh lepas. Nak sambung balik, tekan shift sambung. Okey. Sekarang dia dah terbentuk. Okey, pergi sampai jumpa titik tu, tekan dua kali. Okey, saya dah tertekan. Nampak? Ya? Yeah? Kalau cikgu tertekan dua kali, dia hilang. Ambil dekat history ni. History ni, cikgu tekan magnetic leso. Dia akan nampak selection lah. Baik. Kalau terputus, saya kata tadi tekan shift, sambung balik. Okey, ambil apa ni, move tool ni. Sekarang, cikgu kecikkan. Nak tengok dah select belum. Okey, bila kita ambil move tool, dia terselect, maknanya kita dah ambil gambar ni. Okey, bila dah terselect macam ni, dah ambil gambar ni. Macam tadi juga, cikgu tekan Ctrl J. Okey, bila tekan Ctrl J, nampak ada dua keping gambar. Kan? Bila ada dua keping gambar macam ni, bermakna cikgu dah select lah gambar yang cikgu nak tadi. Okey.
kita tak nak latar belakang ni, kita buang mata ni. Dah nampak gambar anak dia saya ni. Okey. Sekarang, katalah cikgu nak masuk. Ni saya ajar yang baru pula ya. Katalah, okay, sekarang kita nak buat gambar pasport ni ya. Okay, kita nak buat gambar pasport. Cikgu kecilkan sikit. Kita ambil crop. Buang dulu. Ni. Kata frame ni. Kita bentukkan betul-betul dulu. Okay, bentukkan betul-betul gambar pasport kita. Kerana ada tanda rakyat ni, kan? Okay, sekarang dah jadi bentuk gambar pasport. Untuk masukkan background yang berwarna ni, okay, cikgu tekan layer baru, yeah, create new layer sebelah tu sampah ni. Okay, create new layer. Okay, cikgu ambil warna di sini. Okay, create new layer is melayer. Ambil solid gold. Okay, ambillah gambar mana yang cikgu nak. Warna gambar pula. Ambillah warna mana yang cikgu nak. Boleh juga pilih di sini ya. Katalah cikgu nak warna pasport biasa. Warna apa? Warna. Okay, katalah biasa warna ni. Okay. Yang terbaru dia akan keluar di sini. Yang sebelum ni akan keluar hitam di sini. Cikgu ambil new ni. Okay. Sekarang nampak layer dah diberikan warna. Tadi putih diberikan kepada warna biru. Baik. Gambar tak nampak lagi. Macam mana nak nampak gambar? Letakkan gambar di atas layer baru. Dah ada. Kan? Okey. Sekarang klik pada gambar ada putih-putih tu kan? Ni saya kata gunanya eraser tool. Okey. Besarkan gambar. Eraser tool ni cikgu boleh ambil pilihan brush yang macam mana. Okey. Contohnya cikgu ambil brush yang okey, yang ini. Okey. Baik. Di sini cikgu boleh cekkan saiz pun pilih brush yang macam mana cikgu nak. Baik. Di sini cikgu boleh buat perlahan-lahan editing untuk membuang sedikit yang putih-putih tu. Yang ini agak rumit lah. Ya. Yeah. Okey, kenapa dia tak dapat nak ikut betul tadi? Sebabnya latar belakang gambar tadi pelbagai warna ya. Okey. Tak payahlah sangat sikit-sikit je. Supaya gambar yang putih tu dia akan supaya warna yang putih tu dia akan hilang. Ya, kalau kita tengok dekat memang tak cantik kan. Okey, tapi sebenarnya daripada jauh dah nampak okeylah. Jangan nampak putih-putih je kan. Okey, tekan mouse, kita adjust. Ya, ini pun sama. Kalau cikgu rasa nak besar, besarkanlah. Ya. Buat daripada jauh sikit. Kan? Jangan berat-berat. Pastikan jangan sampai terkena. Buang sikit aja, jauhkan. Sebab dia dah besar ya. Okey. Kalau sikit-sikit macam tu tak apa ya, sebab dia tak nampak sangat sebenarnya. Jangan sampai gambar tu apa tu nampak kekurangan sangat ya. Kalau nampak sikit-sikit tak apa lagi. Okey. Baik. Sekarang cikgu kecilkan navigator ni ke belakang. Okey, sekarang dah nampak tak ada putih-putih kan. Sikit-sikit saja dia punya kekurangan tu, tak apa lagi lah. Kalau cikgu rasa tak puas hati, cikgu undo je kat sini. Tengok kat mana yang tu yang terakhir cikgu buat ya. Okey. Ini cara saya, sebab saya pun tak pernah berkhusus, tapi inilah cara yang saya faham. Kalau cikgu nak ikut, kalau yang lebih mahir tu mungkin dia ada pelbagai teknik lagi ya. Tapi ini cara yang paling mudah lah saya ajar. Okay, kalau dah jadi macam ni, sama juga macam tadi. Cikgu export as PNG dan terus saja ke contohnya anak. Contohnya saya letakkan nama pahing ya. Okay. Saya savekan dia. Nanti cikgu tengok di my document saya. Nampak Photoshop saya. Dah ada gambar anak saya ni. Fahim ni ya. Okay. Nampak. Okay. Dah jadilah tu. Kalau cikgu rajin nak ejen lagi, buatlah ya. Menggunakan erase tool. Okay.
Saya dah ajar ketiga-tiganya ya. Yang pertama, quick selection tu untuk gambar yang warnanya pelbagai, tetapi kita fokus terus kepada gambar. Magic Wand Tone adalah warna satu sahaja, kalau putih-putih sahaja. Okay? Yang ini Magnetic Laser Tone, pelbagai warna latar belakang dan kita ikut apa tepi pada gambar tersebut. Okay? Kita select mengikut kita punya mouse dan jangan berhentilah. Okay. Seterusnya menggunakan ini pun boleh sebenarnya. Okay, saya saya kembali kepada ni. Ini saya kata ini receh sikit lah. Ya, pintu ni. Saya kena dekatkan. Okay. Saya kena ambil point. Buat kasar dulu. Buat kasar. Okay, buat kasar. Okay. Okay, katalah sampai situ je kita nak ambil kan. Okay, buat ringkas je. Ini agak rumit kalau orang yang biasa buat designer, dia mudah lah kan. Untuk kita ni memang okay, kalau bertemu je point, dia akan tanda macam tu. Okay. Bila dah ada macam tu, ini belum terselect lagi ya, sebab belum sempurna. Jadi cikgu ambil lah yang ni, add enter ni, ada tanda tambah ni, letak, tolak untuk membuat lengkungan. Dan saya kata kalau kurang mahir memang nampak susah sikit lah kan. Dia letak lengkungkan dia. Ni dia ada tanda ni, cikgu kena okay, nak lengkung ke mana. Ni susah sikit ya. Okay, kalau cuba yang ni pun sama juga. Dia ada tu untuk cikgu. Kalau orang yang betul-betul mahir, dia boleh tarik-tarik. Okay. Jadi kalau yang Converse, cuba ya. Ni kalau kita boleh main-main lah Convert ni. Boleh belaka tolak aje. Kalau rasa susah, tak perlu buat yang ni. Okay, saya kurang mahir yang ni. Tapi kalau cikgu mahir menggunakan pentu ni, terpulang lah ya. Kita tekan belah kanan, cikgu ambil Matte Selection. Okay, ambil Matte Selection. Sekarang dia dah terselect. Nampak? Okay, boleh juga digabungkan dengan yang tadi. Okay, ambil Quick Selection, ambil tambah, tolakkan dia. Boleh. Kita buat dua sekali. Okay. Tolak, 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 tolak sampai dia tergabung di sana ya. Okay. Ini pun kita tolakkan dia. Okay, tambahkan dia. Okay. Jadi nampak rumit sikit lah ya. Jadi saya ajar yang paling mudah ialah cikgu gunakanlah Quick Selection Tool ataupun yang satu lagi Magnetic Lasso Tool, sebab magnet ni dia terus tangkap pada gambar tu. Okey. Jadi sekali lagi saya tunjuk. Okey, ambil yang asal gambar. Yang inilah yang paling mudah selalu saya buat. Tekan Quick Selection Tool, tarik je ni kecil ni. Okay, kalau kecil dia tak nak ni, besarkan saya, main-main saya ni. Okay, nampak dia dah tu, select. Sikitkan sikit gambar. Okay, yang penting kita nak select gambar tu je. Okay, automatic dia dah pergi. Okay, alright. Dah buang, 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 buang. Klik, klik, klik banyak kali. Buang. Nampak? Berbeza kalau kita guna pen tadi. Okay. Pen tu dia agak rumit, kena satu persatu nak main lengkungan tu memang saya tak mahir lah. Yeah? Kecuali memang kita dah mengadap lama, kita dah biasa dengan Photoshop, insyaAllah boleh. Baik, untuk di luar tu saya kata tolak. Tolak. Okay, sekarang kita dah select. Macam mana nak tahu dah select? Tekan tambah. Kita dah select. Okay. Bila dah select macam ni, macam saya ajar tadi, tekan Ctrl J. Saya ulang lagi ya, banyak kali ni sebab nak faham bukan senang. Tekan Ctrl J, sekarang dah ada gambar pen 2. Kita select, buang mata, kita dah ada gambar dia. Okay. Okay ya. Baik, sekali lagi saya ajar lasso. Ambil lasso. Ini ya, kalau tak keluar cikgu cari bawah sekali ni. Klik lama-lama dia akan keluar. Ha ni. Untuk lasso, cikgu besarkan sikit. Tapi
Tapi laser jangan lepas, bahaya kalau lepas. Kita kena tekashi balik. Okay. Laser lagi senang. Dia dah terselek sendiri. Nampak? Tikuk je. Nampak mudah kan daripada kita guna pentul tadi. Okey. Apa sikit-sikit tu nanti kita buang. Ini katalah sampai situ je kita nak ambil. Ini dah dua kali saya tunjuk ni kalau cikgu tak faham lagi. Rasanya paling mudah lah saya memberikan. Okey, bila sampai di situ, klik. Klik terus mouse kita. Sekarang dah terselection. Okay, bila dah terselect, kita nampak lah. Kan? Jadi kita nak ambil gambar yang select ni, kita kena tekan Ctrl J. Kenapa Ctrl J? Sebab kita nak bina layer baru. Okay. Bila tekan Ctrl J, kita dah ambil gambar. Dah ada dua keping gambar. Yang background ni kita buang lah. Okay. Kalau nak masukkan warna, ambil layer baru. Pilih warna di bawah ni. Ambil lah. Kalau nak gradient, ambil gradient lah. Okay. Cik katalah cikgu nak gradient gambar hitam putih. Tak cantik warna ni kan? Okay. Okay. Sekarang, backgroundnya di atas. Kita nak munculkan gambar. Tarik je. Nampak? Dia dah ada. Dah ada gambar. Okay. Ya. Katalah ni besar, cikgu nak framekan dia, ambil crop. Baik, sangat mudah ya. Okey. Ini okey. Ada gambar yang eloklah, dah ada letak belakang ya. Baik. Sebenarnya ada satu lagi caranya, kalau kita nak selection, kita buang background ni ya. Yang pertama tadi saya ajar Magic Wand Tool yang paling mudah. Ini yang pertama. Yang kedua, Quick Selection Tool. Yang ketiga, mudahnya kita gunakan Magnetic Laser Tool. Baik. Itu tiga yang paling mudah lah. Okey. Dan ada yang sedikit susah, kita gunakan Pen Tool. Okey. Pen Tool tadi yang mana tadi? Pen Tool. Cari di sini ya, pintu. Ada gambar. Saya mana pintu? Ini color ya. Ini. Sorry. Yang ni agaknya. Okay. Yang ni ya. Ini pintu. Yang pertama tadi saya ulang lagi, banyak kali ulang, Magic Wand Tool paling senang. Quick Selection Tool kedua mudah. Ketiga, tekan lama-lama sini ya. Magnetic Laser Tool. Yang keempat, Pen Tool. Dan yang kelima, boleh juga kita buang background menggunakan Background Erase Tool. Yang ini, inilah macam saya kata tadi. Okay, besarkan sharper diri kita. Okay, boleh kita kita buat macam ni lah. Tapi saya tak apa gemar sebab takut terkena, terbuang pada gambar yang kita nak pilih. Okay, bila kita dah padam, nampak dia dah jadi, apa tu, transparent background ya. Nampak. Baik, yang ni kita kena ejek-ejek tolerance di sini. Berapa kita nak 100% ni, continuous ni, ni kena main lah. Ok, continuous ni macam mana? Dah terkena kan? Ok, cikgu kena discontinuous ni macam mana? Apa tak boleh juga. Ok, kena pandai-pandai aja di sini lah, ataupun main di sini. Ok, yang ni pun boleh bagi orang yang betul-betul mahir lah ya? Ok. Jadi sebagai seorang guru, kalau kita dah dapat gambar yang transparent, contohnya kita nak gambar kartun dekat internet kan. Kalau dekat internet banyak gambar-gambar kartun macam ni. Ni dah saya dah buang. Okay. Contohnya ni gambar ni dah tak ada ya. Sebenarnya tak ada dah background ni. Dia nampak putih tu. Memang dia macam tu. Okay. Contohnya saya buka lah satu dokumen. Katalah saya buka PowerPoint.
Okey. Oh, poin ni saya letak warna dulu ya. Contoh saya letak warna ni. Saya nak menunjukkan yang gambar tadi memang dah pun dibuang background ni. Kita copy gambar. Baik, kita paste kat sini ya. Paste gambar tadi. Nampak? Ni gambar yang saya dah buang tadi ya. Ha, ni dia. Jadi kalau kita nak buat apa tu? Nak buat organisasi gambar, senanglah kan? Okay. Kita just masuk je kotak. Okay. Kita masuk kotak. Okay. Kita masukkan warna pada kotak ni. Klik dua kali. Kita nak warna ni. Okay. Cikgu just tarik je. Letaklah. Dah jadi. Ini bentuk font ni. Ini send to back. Okay. Dah jadi gambar. Apa tu? Satu gambar yang cikgu ni lah. Gambar pasport kan? Okay. Besar sangat ni. Cikgu cuba grupkan dia ya. Senang bila cikgu grup dia tak bergerak dah kan? Okay. Haa, dah jadi satu gambar. Kalau cikgu buat yang dah siap-siap macam ni, lagi mudah kan? Copy. Katalah cikgu ada 10 orang nak buat. Haa, buatlah ke 10-10. Buat satu folder, letaklah gambar yang dah di apa? Diletakkan background di belakangnya. Okey, yang ni lagi senang lah. Haa, ya? Okey. Ni gambar. Saya tunjukkan contoh gambar pasport yang saya buat untuk sekolah saya. Okey, mana gambar? Ni gambar pasport. Okey. Haa, ini ya. Ini gambar pasport untuk sekolah saya. Haa, ni gambar-gambar ni. Okey. Kita dah buat dalam Photoshop. Kalau gambar cikgu yang bertudung macam ni, dia lagi mudah sebenarnya. Okey, gambar ni terus je kita pilih selection window tadi. Nampak yang pertama tadi. Eh, kalau cikgu yang bertudung perempuan, senang sangat. Ambil je gambar dekat mana-mana letak belakang yang kosong, terus kita buat menggunakan yang ini tadi. Magic Wand Tool. Eh, sebab dia letak belakang kosong. Okey, senang sangat. Okey. Ha, ini semua yang saya dah buat. Okey, daripada situ saya membentuk organisasi ya. Organisasi saya buat di dalam sebentar ya, dalam cover art. Banyak sangat dokumen ni. Okey, ini bentuk saya buat dalam Adobe Illustrator. Nanti saya akan ajar. Saya create sendiri organisasi sekolah saya dan jadikan dia dalam bentuk banner yang besar dan hanya hantar sahaja ke kedai printing. Ini saya buat ya menggunakan Adobe Illustrator. Nanti saya akan ajar bagaimana nak bentuk carta organisasi daripada gambar Photoshop. Kita pergi ke Adobe Illustrator. Okey. Ini contohlah. Tapi banyak background yang saya guna. Okey, sekejap ya. Ini yang paling cantik dan ini yang kami print lah. Ya. Yeah. Macam mana nak ambil latar belakang ni, macam mana nak ambil cover ataupun design yang cantik ni, boleh ambil di Freepik tapi adjustnya di Adobe Illustrator. Okey, contoh saya buka ni organisasi SKD. Tak lambat sikit ya. Kalau nak buka, saya tengok masa saya berapa lama. Oh, dah 48. Hampir sejam. Dah terlalu lama dah tutorial saya ni. Sebab tu kalau nak cerita berkenaan seluruh Photoshop memang makan masa. Jadi ini bahagian yang pertama lah saya buat. Okay. Yang paling penting cikgu kena ingat bagaimana nak buang backdrop. Backdrop pula dah, background. Gunakan yang pertama Magic Wand Tool untuk gambar yang kosong. Untuk yang tata belakang. Sorry ya. Belakang kosong. Okay, quick selection tu untuk latar belakang yang pelbagai warna. Okay, yang ni latar belakang pelbagai warna.
dan magnetic laser tu untuk latar belakang yang pelbagai warna juga. Okey. Yang ini untuk latar belakang pelbagai warna jugalah. Yang paling mudah ialah magic wand tu. Yang kedua, quick selection tu. Yang ketiga, magnetic laser tu. Dan jangan lupa tekan Ctrl J untuk kita selectkan gambar. Okey. Pada bahagian yang akan datang, saya akan jelaskan bagaimana kita nak masukkan tulisan yang cantik-cantik. Okey, kita nak buat banner. Tapi tak perlulah banner yang orang kata kita design kan. Kita ambil je background daripada internet yang cantik-cantik tu. Kita adjust-adjust sikit, kita masuk tulisan. Masuk kita punya lencana yang dah transparent. Masuk gambar kartun-kartun yang dah transparent. Jadi kita boleh buat satu banner yang amat mudah. Okey, ini AI lambat sikit ya. Kalau cikgu ada ketiga-tiga program ni, AI ini saya punya organisasi daripada Adobe Illustrator. Okey. Saya buat ni menggunakan background yang daripada prefix. Daripada prefix kita boleh adjust background tu sebenarnya. Kita jangan ambil yang PNG yang keras lalu kan. Kadang-kadang kita bosan juga. Kita nak juga pilih tukar-tukar warna kan. Okey. Jadi daripada AI ni semua boleh buat. Ini saya punya organisasi sekolah saya. Okey. Jadi saya boleh tukar latar belakang macam-macam. Ini layer. Tu saya akan ajarlah layer. Okey. Saya tak buat designer ya. Saya tak buat design. Saya ambil design orang lain, saya boleh adjust warna di dalam design ni. Kalau kita buka di dalam PowerPoint mana-mana, kita tak boleh adjust warna pada design tu. Okey. Pada gambar-gambar itu. Contohnya saya ambil gambar prefix. Ni design baru prefix. Baik, di sini banyak sangat saya download gambar-gambar abstrak. Okey. Terus. Baik, kalau kita pilih yang ini, JPEG ni. Entah ya. Okey. Yang ini dia keras. Kita memang tak boleh adjust. Ya, kita klik macam mana pun, kita nak gambar latar belakang tapi dia ada tulisan, kita tak boleh adjust. Jadi untuk Illustrator, kita buka EPS ni. Dia bagi sekali ya. Kita buka EPS. Okey, mesin pun tak apa, nampak. Kita dah boleh adjust kat sini. Klik sampai dia kepada tulisan tu. Okey, yang ni kena ada kemahiran sikit lah. Kan? Dia dah jam. Okey, dah ada bentuk tulisan tu. Kita boleh buang tulisan, kita boleh adjust warna. Nampak? Okey, kita nak buang. Ni kalau kita tak nak, tekan banyak kali sampai dia keluar. Tu kita tak nak. Ni pun kita tak nak kan? Dah boleh adjust lah. Bukan kita nak buat design. Okey, saya pun tak ada masa lah nak buat design lah kan? Cuma kita ambil design orang lain, kita boleh adjust dan kita save kan? Sama juga macam tadi. Kita export ke PNG. Dia ada save as ni, masuk PNG ataupun JPEG. Biasa PNG lah yang paling mudah. Dan kita boleh guna background. Jadi kat sini saya ambil daripada prefix. Mana tadi dokumen saya? Okey, ini banyak saya ambil daripada prefix. Nanti saya ajar macam mana nak ambil dokumen prefix. Masukkan ke dalam Adobe Illustrator dan kita boleh adjust. Okey. Mau ya? Jadi sampai di sini saja tutorial saya dan harap ianya bermanfaat dan harap cikgu faham bagaimana nak menggunakan Adobe Photoshop. Ya, insyaAllah pada masa akan datang kita akan belajar bagaimana nak ejar gambar, nak terangkan, nak gelap, nak sharp, nak macam-macam boleh. Okey, tapi yang paling mudah iaitu macam mana nak buang background sangat-sangat mudah dan boleh digunakan untuk semua cikgu ataupun sahabat-sahabatlah saya yang lain lah. Okay. Jadi terima kasih yang subscribe channel saya. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.